hari ini, kegiatan saya hari ini mau bukain kertas bungkusan loh, bungkusan saya loh. Sambil nyantai loh, masih di sana terus ya loh, kali-kali di sini loh, biar katanya pres, kelihatan pas loh. Nah begini loh, kita bukain ya. Ini gunanya buat apa lur? Buat biar cepet matang kena panas gitu lur. Soalnya ini kan terlalu rindang, terus terlalu adem, terlalu dingin lur. Cuacanya ini dingin lur. Jadi ini lho, dingin banget loh di mek, di mek apa? Di apa namanya di mek? Di mek apa? Dingin lur. Dipegang begini nih dingin lur. Nih, nggak kayak di Indonesia kan ya hangat lah gitu loh. Sini mah dingin lur, soalnya udah bulan 10 ini lur, udah masuk musim gugur, jadi dingin. Ih, makanya lur, ini juga dibuka lur, tadinya ditutup lur. Nih, ini dibuka lur. Bukanya gini lur. Begini lor, ini satu minggu lagi ini kita panen lor, jadi kita bukain dulu lor. Sebabnya persiapan buat panen, biar enggak terlalu hijau nih lor. Ada kuning-kuningnya sedikit itu lor. Kalau terlalu hijau nih, ini kelihatan kurang matang lor. Ya matangnya manis dong. Kuning sedikit itu udah manis loh. Gini loh, manis nih. Nah ini dua lur, mantap. Aduh. Nah, kayak begini lur, matang lur. Nah, ini kan ada kuning-kuning sedikit lur. Kuningnya sedikit lebih matang lur. Apalagi kalau matang kak masan, wah, manisnya tengeling lur. Nah, ini meletak begini ya. Gak boleh ini. Makan saja. Ini belum terlalu manis lagi. Masih jemroyo kali ya. Jarang kena matahari. Ini. Ini lho prosesnya lho. Wow, hijau lho. Kalau yang begini belum matang ini lho. Kalau ini belum matang masih hijau meroyo lho. Ini sedikit lho. Sedikit kuning begini lho. Ini udah matang lho. Cuma manisnya belum 99% lho. Nah, ini lho, ini matang lho. Nih, kemasan begini lho, matang lho. Warnanya lho. Nah, ininya lho, kayak surganya anggur lho. Dari sini lho. Wah, gede-gede lho. Mantap lho, sini lho. Iya, ini lho.
Wah, gede-gede bunderannya lho. Ya, gede merah lho. Wah, lebat sekali lho. Udah sampai di bawah tuh lho. Wah, itu lho, lho. Wah, lebat banget lho. Wah, surganya anggur. Mantap ya lho. Nah, iya lur, ini kenapa dibuka lur? Waktu itu kan hujan terus lur, jadi kita buka ininya lur. Ini kita buka lur. Biar apa? Biar penguapan airnya itu langsung ke atas lur. Biar cepet kering. Ini kalau terlalu banyak makan air, anggurnya nggak manis lur. Jadi ini harus tetap dijaga keseimbangan tanah lur. Keseimbangan tanahnya dijaga. Terus ini juga lur, kalau terlalu hijau ini juga nggak manis lur. Jadi kita jaga terus lur. Nah, ininya dibuka lur, ini dibuka, tadi kan ditutup lur, ini dibuka biar matahari langsung ke anggur. Nah, ini yang daunnya ini menutupi anggur, kita potong lur, potong begini. Nah, oke lur, begitu lur sekitar informasi buat sedulur KB yang pengangguran di Indonesia maupun di manapun berada. Oke lur, semoga suka video dari saya. Jangan lupa like and subscribe ya lur. Assalamualaikum.